ni? Apa istimewa sangat pedang ni? Betul tu, betul. Ini ialah harta pusaka moyang saya yang mereka terima daripada kerabat raja lah. Dulu-dulu moyang kepada awak tu seorang samurai juga ke? Ya, betul. Keturunan Karo juga. Karo? Kalau macam tu, moyang saya dulu pun sama juga keturunan dia. Apalah awak ni? Bukan tu maksud saya sebenarnya. Maksud dia keturunan yang rendah sikit dari bangsawan lah. Iya ke? Itu ke maksudnya? Moyang saya dulu semasa menara berlaku memang kuat orangnya. Dia berjaya selamatkan raja. Menyelamatkan raja yang telah terperangkap oleh musuh. Dia melawan musuh secara sendirian. Dan dia dapat mengalahkan semua musuh dan berjaya membebaskan raja. Akhir sekali, baru dapat membunuh ketua musuh yang menentang raja. Oh, terima kasih. Ada yang diterima pada masa itu adalah pedang Nilah. Sejak itulah, keturunan saya diiktiraf sebagai keturunan yang dipanggil Karo. Macam mana? Hebat, kan? Agaknya macam mana hebatnya moyang Sunio tu, ya? Sunio tu memang suka lebih-lebih. Tapi apa bezanya dengan moyang kita ni? Tentu hebat juga, kan? Memang betul juga tu. Tapi Shizuka dari keturunan Minamoto. Tentu awak dari keturunan atasan juga, kan? Tak pastilah. Awak pun kalau ikut nama keluarga berasal dari keturunan Goda. Nampak macam hebat juga nama tu. Keturunan samurai agaknya. Ya, agaknya lah. Nobita pula macam mana agaknya? Entahlah. Mesti mereka macam awak juga, kan? Lembab. Mana ada macam tu? Pasti ada keturunan yang hebat. Moyang kita ke? Moyang kita tak ada yang terkenal ke? Dari keturunan raja ke, bangsawan ke? Papa tak pasti sangatlah. Rasanya duduk di hutan kerja sebagai pemburu. Kerja mereka pula. Menangkap burung, arnab dan apa saja. Mereka juga bercucuk tanam. Mungkin juga jadi pesawat dan peternak. Tak menarik langsunglah. Kalau keturunan Karo ke, bangsawan ke, itu barulah betul-betul menarik. Tak ada gunanya kamu nak membebel, Nobita. Saya tahulah tu. Apa awak cakap? Awak cakap apa tentang moyang awak? Disebabkan dia hebatlah keturunan awak boleh ada sampai sekarang ni. Awak tahu tak? Awak tak boleh mempelikikan mereka. Apalah. Mungkin awak tak tahu betapa hebatnya moyang awak dulu. Ya, baik kita pergi jumpa moyang awak dengan mesin masa. Moyang saya? Nak buat apa jumpa mereka? Tapi kan, kalau mereka miskin macam mana? Itu tak kisahlah. Ya, kita boleh jadikan mereka bangsawan. Tak boleh ke jadikan mereka bangsawan? Kita pergi ke zaman perang dulu. Kenapa nak pergi ke zaman perang pula? Mereka semua tu suka bunuh-membunuh je lah. Saya takutlah, Doraemon. Kita kena cuba buat moyang awak tu jadi hebat dan boleh berjasa masa peperangan. Nanti kalau dia dah berjasa, senanglah dia nak diiktirafkan oleh raja. Jadi dapatlah dia kedudukan yang tertinggi. Betul juga tu. Kalau macam tu, dapatlah kita patahkan ego Sunio. Betul sangat tu. Kalau ikutkan mesin masa, moyang awak patut ada di sekitar kawasan sini. Betulkah ada orang di tempat hutan macam ni? Kan dulu dia seorang pemburu. Doraemon! Pertama kali saya memanah dan mengena. Musang besar pula itu. Siapa yang musang tu, ha? Musang tu bercakap. Nasib baik saya nak jadi robot. Kalau orang kena ni boleh mati, Tata. Maaf kalau saya. Mungkin dia ni orangnya. Yalah. Nama awak siapa? Saya Nobi Saku, seorang pemburu. Nobi Saku lah. Dia lah yang dimaksudkan. Memang tak cedik langsung lah. Kononnya seorang pemburu. Tapi Doraemon dengan Musa pun tak boleh nak beza. Saya ni sebenarnya rabun jauh lah. Kalau dah tahu rabun, pakai je lah cermin mata. Ha? Cermin mata? Awak ni pun satu zaman ni mana ada cermin mata lagi. Masa ni cermin masa dianggap satu yang pelik dan mungkin berharga. Baiklah, biar saya bagi awak pinjam. Tapi kalau besar ni sila-sila saya pula yang kena tangkap. Tangkap.
bawah semua ni, binatang besar tu pun takut. Nasib baiklah saya ada. Terima kasih banyak, Wahai Tuan Samurai. Dia macam Sunio lah. Ha? Awak berdua ni siapa? Eh, awak ni tentu Moyang Sunio kan? Muka pun memang sebijik macam dia. Macam Musa pun ada. Awak biadab ni. Berani awak kurang ajar dengan samurai. Kenapa marah sangat ni? Kenapalah awak cakap macam tu pada Tuan Samurai? Cepat minta maaf. Cepat. Tunduk maaf sekarang. Kalau tidak, awak berdua akan dikenakan hukuman nanti. Maafkanlah mereka ni. Walaupun minta maaf, hukuman tetap hukuman. Sunio baru. Ayah. Sunio baru, kita berangkat sekarang. Dah tiba masanya untuk berperang ke? Ya, berperang dengan negara jiran. Baiklah, saya akan berjuang. Bagus kalau macam tu. Semoga kamu nanti dapat pujian dari golongan bangsawan. Ya. Ayo. Semua samurai memang nampak bergaya lah. Tak cukup kalau setakat puji je. Betul tu. Awak pun patut pergi berperang untuk menaikkan nama awak sendiri. Saya kalau berperang. Kalau berjaya, awak juga yang untung. Lama saya pergi berperang. Tunggulah dulu. Dia tu kalau lari memang pantas. Saya tak nak pergi berperang. Tapi kalau awak tak berusaha, nanti kami juga yang akan merana. Saya tak mahu, saya tak suka. Yang pergi berperang tu semua hebat. Bukan macam saya ni. Macam mana ni? Nampaknya dia berkurang dalam rumah. Dia tu memang penakut betul. Susahlah macam ni. Saya ada idea. Muka dia nampak sebiji macam muka awak. Apa kata awak ambil tempat dia dan awak boleh pergi berperang nanti? Tak nak. Saya mana berani. Awak tak kisahkah kalau Sunio kutuk awak? Sunio. Sudah. Baik, awak pergi sekarang. Kat mana mereka berperang, ya? Entahlah. Mungkin sebelah sana kot. Ya ke? Biar betul. Samurai lah. Kalau macam tu bukan samurai. Oh, ya. Hei, boleh pinjam baju perang awak tak? Apa yang awak berdua mengarut sangat ni? Saya sekarang ni sedang nak pergi berperang. Awak tahu tak? Bolehkah awak berjaya dalam perang tu? Apa awak cakap? Saya ni lah orang yang paling kuat sekali dalam kampung ni, tahu? Tengok ni. Memang nampak luar biasalah bola ni. Ini tentu batu permata kan? Boleh bagi pada saya? Tak. Apa dia? Kalau macam tu, awak sanggup tukarkan dengan baju perang saya ni tak? Tapi yang tu cuma... Cuba nak melawan, nak kena belasah. Ya, baiklah. Saya bagi semua sekali. Tapi saya nak semua permata ni tahu. Tak apa ke macam tu? Dia cuma ambil guli je. Tak apalah. Kan saya dah cakap tadi. Zaman ni cermin dianggap satu barang yang berharga dan mereka sanggup tukarkan dengan apa saja yang mereka ada. Memang betul lah macam tu. Sekarang, Nobita, cuba awak pakai. Yang tu ke? Macam mana? Ya, nampak sesuai juga. Tapi saya tak rasa hebat pun macam ni. Kita akan jadi hebat selepas ni nanti. Nobisa aku si pemburu tu nanti akan jadi samurai terbilang di zaman ni. Tapi saya rasa pelik lah. Boleh buat kain transparent. Kalau awak pakai kain ni, awak akan jadi ahli imunan. Baiklah, awak berusaha ya. Dengan ni je. Awak ni lah. Sarung tangan super. Dengan ni, tenaga awak bertambah 100 kali ganda. Awak mampu untuk tumbangkan sebatang pokok. Dengan kekuatan yang ada, awak boleh kalahkan musuh. Tapi saya nak menyebelah pasukan mana? Awak masuk ajalah. Masuk je. Tapi saya kena masuk di belah pihak yang betul. Awak ni, kedua-dua mereka anggap perjuangan mereka tu betul. Sebab itulah terjadinya perang.
Macam tu ke? Awak tangkap je ketua di sebelah sini dan serahkan pada ketua di sebelah sana. Jadi perang pun selesailah. Macam tu je ke? Sudahlah tu. Sekarang pergi cepat. Tolonglah saya. Tolong saya. Teruklah. Budak perempuan tu kena kejar dengan mereka. Baiklah. Tolong saya. Jangan lari. Awak ni siapa, ha? Hanya seorang budak mentah. Kita kejarkan dia. Memang bagus tu. Dia terkuat. Cepat lari. Hebat betul lah benda ni. Terima kasih banyak, ya. Perkara biasa je tu. Nama saya ialah Shizu. Cantiknya. Ha? Rupa dia mirip Shizuka. Yelah, boleh jadi dia ni moyang kepada Shizuka agaknya. Terima kasih kerana tolong saya tadi. Saya ucapkan terima kasih. Kenapa ni? Saya tak apa-apa. Tapi... jangan bimbangkan saya. Nampaknya awak lapar, ya? Disebabkan perang ni... semua orang dah jadi begitu sengsara sekarang. Hinggalah bapak saya pun jatuh sakit dan terlantar di rumah. Kami pun dah begitu kesempitan sekarang ni. Betul ke? Saya pun tak ada apa nak diberikan. Cuma yang ada, ini je lah. Apa benda ni? Gula-gula. Mungkin awak tak pernah tengok benda ni. Tapi rasanya sedap dan manis tau. Manis? Tak apakah beri benda berharga ni? Terima kasih banyak-banyak. Manisnya. Pertama kali saya makan benda semanis ni. Cuma dengan sebiji gula-gula awak dah jadi begitu gembira. Sekarang saya dah bertenaga semula. Cuma dengan gula-gula tu je ke? Terima kasih sekali lagi. Awak dapat membantu saya. Awak dah berikan penawar yang baik untuk saya. Saya sekali lagi takkan lupakan jasa awak. Tapi... tak seberapa pun. Bukan macam tu. Boleh jadi penyakit bapak saya pun boleh baik. Awak nak ayah awak makan gula-gula yang ada tu ke? Tak boleh ke? Boleh. Apa salahnya kalau awak nak bagi? Terima kasih, ya. Nobita! Ustaz tu ada langit lah. Apa yang awak buat kat sini? Maaflah, ya. Pergi dulu. Mereka boleh naik ke langit. Mereka ni dewa-dewa ke? Apalah, kata nak buat keturunan awak berjaya. Tapi apa awak dah buat? Tak apa ke, saya bagi gula-gula untuk dijadikan ubat penyakit bapanya. Boleh jadi akan berkesan juga. Kalau gula-gula tu disangka ubat, awak tengok apa awak pakai. Sarung tangan tu akan serap tenaga pada apa yang awak pegang. Betul ke? Patutlah budak perempuan tadi tiba-tiba sehat. Zaman ni kan, gula juga memang jadi ubat dan penawar. Sebabnya di sini serba-serbi tak cukup. Nasib baik kan? Teruknya. Bila sesuatu perang berlaku, yang teruknya adalah semua rakyat jelata. Betul tu. Demi budak perempuan tadi tu, nampaknya saya kena tamatkan perang ni. Betul tu. Macam itulah. Sekarang bertindak. Teruknya. Yang tu mungkin ketuanya. Seorang lagi tu. Yang tu agaknya. Saya nak sebelah yang mana satu ni. Yang satu tu nampak garang je. Yang satu lagi berjambat dan bukan pula. Susahlah macam ni. Nampak macam mana ni? Yang mana satu saya nak tangkap ni? Tangkap yang sebelah sini. Serah pada yang kat sana. Tuan, dengan keberanian askar-askar kita, kita berada dalam keadaan yang baik untuk menang pertarungan kali ini. Betul tu. Kita dah berjaya masuk ke kawasan musuh. Baiklah. Kita serang habis-habis. Baik. Baiklah.
Kita akan bertindak. Apa ini? Kenapa saya tangkap ini? Turunkan saya! Tolonglah! Tingginya! Tolonglah! Mana boleh? Saya tangkap pulangkan! Bagus! Awak tak guna. Awak tangkap saya guna hantu. Awak berjaya tangkap ketua musuh dan bawa ke sini. Memang hebat kerja awak. Sekarang ni, apa nama awak sebenar? Nobita. Bukan. Nobisaku. Nobisaku ke? Awak akan dapat ganjaran besar nanti. Tapi, boleh tak jadikan saya keturunan Roka? Roka ke? Baiklah. Awak pun dah berjasa besar pada saya sekarang ni. Mudah je nak dapatkan kedudukan. Terima kasih banyak, Tuan. Tuan? Saya dah pun dapat tangkap seorang lagi, Tuan. Sune Maru! Lepaskan saya. Apalah awak ni tangkap askar yang masih mentah macam ni? Tapi saya bukan askar. Saya cuma nak seorang pemburu yang biasa aja. Baju perang ni saya jumpa masa saya pergi memburu. Apalah, banyak pula dia menipu. Ya, sekarang ni bawa ke sana dan pancung kepalanya. Baik. Matilah kita. Sedia sekarang. Tunggu dulu. Kenapa ni? Boleh terangkannya? Tak perlulah bunuh mereka. Tak kesian kepada mereka. Apa awak kata? Sekarang tuan dah dapat ketua lawan. Jadi tamatkan jelah peperangan yang berlaku ni. Ramai yang menderita disebabkan perang ni. Awak ni nak membantah keputusan saya ke? Bukan tu maksud saya. Awak memang tak guna. Sekarang tangkap dan pancung dia juga. Kejar! Macam mana ni? Nampaknya saya kena bertindak. Mana ketua dengan Sune Maru tadi? Maaflah, saya terlebih bertindak pula. Macam mana ni? Kedua-dua ketua mereka dah pensan. Tapi mereka masih berperang lagi. Nampaknya saya kena hentikan peperangan ni. Awak selamatkan kami dari Dubuno. Saya tak dapat nak balas budi awak ni. Tak apalah. Saya akan datang balik sini. Awak tunggu ya. Nak ke mana? Adalah. Awak kena buat yang seterusnya. Dengan adanya benda ni, pasti tak ada masalah nanti. Takkanlah. Awak janganlah bimbang. Pasti tak ada siapa yang tahu tentang perkara ni. Awak kena bagi tahu mereka semua nanti. Awaklah yang bantu mereka. Jadi, berusahlah ya. Kalau macam ni, nampaknya Moya akan jadi keturunan Roka. Memang betul tu. Sekarang ni, keturunan saya adalah dari keturunan bangsawan. Bila balik nanti, kita tanya semula. Moyang kita dari golongan apa? Tentu bangsawan, kan? Kan Papa dah cakap tadi. Mereka hanya pemburu saja. Paling tak apa, tentu dari keturunan Roka. Pemburu sajalah. Mana boleh nak tukar gelaran dan keturunan begitu mudah? Takkanlah. Keadaan langsung tak berubah sikit pun. Habis buat apa kita susah payah tadi? Peliklah. Tanti! Agak susah juga nak betulkan keadaan.
Tuan Samada lah. Memang hebat tindakan kamu tu. Sekarang saya dah berjaya selamatkan tuan daripada musuh. Bagus. Berani awak lakukannya seorang diri untuk menyelamatkan beta dari diapa-apakan pihak musuh. Bagus tu. Saya akan jadikan awak karu. Ha, terima kasih banyak, tuan. Ini adalah ganjaran untuk jasa yang telah awak taburkan. Ha, ha. Apa ni? Memang mirip perangai Sunio. Tapi kan, apa jadi pada moyang saya Nabi Saku tu? Tunggu sekejap, ya. Encik Jasuke dah mula menjaga pula ke? Iyalah, saya dapat modal dengan menjual permata yang saya ada. Dan dengan tu saya mulakan perniagaan saya ni. Biji gula yang saya bagi itulah. Disebabkan Shizu, ayah dah sembuh sekarang. Ya, ayah. Baguslah, penyakitnya dah sembuh. Susah juga nak tengok keadaan Nabi Saku macam mana. Berjaya! Ini pertama kali dapat kenzi yang begitu besar lah.